Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilar Sega Ihsan. Ya, saya atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan tentu saja berharap di Kota Tangerang Selatan ini untuk paham-paham radikalisme di masyarakat bisa kita kendalikan dengan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun juga sebagai warga negara yang baik tentu saja kita harus bisa mencintai NKRI dan juga mencintai Pancasila sebagai pedoman bangsa dan negara. Tapi saya rasa insya Allah masyarakat Kota Tangerang Selatan ini adalah masyarakat yang cerdas dan tahu betul akan bahayanya radikalisme di masyarakat. Kalau misalkan ada pergerakan radikalisme, saya menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan atau memberitahu aparat-aparat penegak hukum untuk dilakukan pembinaan, pendekatan supaya pemahaman radikalisme ini tidak menyebar luas di lingkungan masyarakat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari Sunda. Kawan-kawan, masyarakat Kota Solo itu sudah ada pasti tahu bagaimana tahu teman kita, adik kita, saudara kita tahu-tahu mengurung diri, kemudian tidak bersosialisasi, kemudian kita dengan perhatikan yang menyebabkan dia yang menyebabkan yang menyebabkan paham ini sudah kita harus paham, kita harus terbagi pola salah satu yang bisa kita lakukan, kita bisa ikut berjuang melawan paham dan kita bisa melawan media sosial kita sebarkan dengan baik hal-hal tentang teman-teman muda bisa menggunakan segala lini media sosial, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa YouTube, dan media yang lain bisa untuk mengabarkan berita-berita yang bagus dan kita bisa bersama-sama melawan radikalisme. Sekali lagi saya yakin dan percaya masyarakat Solo khususnya anak-anak muda kita bisa menolak bahayanya radikalisme, menolak paham radikalisme dengan kekuatan kegotong royongan kita, dengan kita melek informasi teknologi. Kalau ada misalnya tetangga adik kita yang mulai mengurung diri, mulai kemudian aneh-aneh, kita segera bisa kontak komunikasi dengan aparat kepolisian maupun pihak-pihak yang lain. Sekali lagi, anak-anak muda Solo, masyarakat Solo, saya yakin dan percaya kita bisa bersama-sama melawan radikalisme. Salam Pancasila.